Reaksi Lesti Kejora saat ditanya perihal sang suami Rizky Billar jika nanti selingkuh. Lesti Kejora menanggapi reaksi tersebut saat berada di podcast Iis Dahlia. Iis Dahlia menanyakan, apakah Lesti Kejora tidak takut suaminya selingkuh, apalagi banyak cewek-cewek yang kepincut dengan Rizky Billar. Ini karena suami Lesti sekarang sudah menjadi artis yang sukses, ditambah tampangnya yang juga rupawan. Lesti Kejora mengatakan jika dirinya tak takut jika hal itu benar-benar terjadi. Menurut Lesti, jika suaminya sampai selingkuh itu menjadi urusannya dengan sang pencipta. Nampaknya Lesti Kejora sangat santai menanggapi hal tersebut. Kalau kakak melakukan hal yang keluar dari komitmen apa yang sudah kita buat, itu urusan dia sama Tuhan, jawab Lesti. Sebelumnya, Les sempat menanyakan apakah dia tidak takut dengan cewek-cewek di luar sana yang suka dengan Rizky Billar. Kan kata orang gini, suaminya itu sukses, cakep, idaman cewek-cewek, takut nggak? Tanya Iis Dahlia. Lesti pun sama sekali tidak takut karena sudah saling percaya. Terlebih dia menganggap semuanya adalah titipan dari Tuhan. Pelantun kulepas dengan ikhlas itu pun juga sangat legowo jika Tuhan memberikan ujian untuk dirinya dan siap menjalaninya. Ibu satu anak ini juga menegaskan kalau sangat memegang erat komitmen yang sudah dibuat bersama Rizky Billar. Yang penting kan dedek sang ini berkomitmen, dedek menjalankan hidup terus kita bisa saling percaya lanjutnya. Lesti Kejora mengaku sudah tidak takut Rizky Billar akan tergoda wanita lain karena sudah percaya suaminya pasti tidak akan melakukannya. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih.